Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di UPT Puskesmas Lahe 1. UPT Puskesmas Lahe 1 terletak di Jalan Singasakan nomor 27 RT 1 Kelurahan Lahe 1 Kecamatan Lahe Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah. UPT Puskesmas Lahe 1 dapat dijangkau dengan alat transportasi darat dan air. Luas wilayah kerja UPT Puskesmas Lahe 1 adalah 941,6 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 5.530 jiwa. Wilayah kerja UPT Puskesmas Lahe 1 terdiri dari 1 kelurahan dan 6 desa, yaitu Kelurahan Lahe 1, Desa Muara Inu, Desa Bengahon, Desa Rahaden, Desa Muara Pari, Desa Karendan, dan Desa Haragandang. Visi dari UPT Puskesmas Lahe 1 adalah membangun wilayah kerja berwawasan kesehatan secara optimal, terpadu, dan berkesinambungan. Misi UPT Puskesmas Lahe 1 adalah pertama, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui program PISPK secara menyeluruh. 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui gerakan masyarakat hidup sehat. 3. Meningkatkan pelayanan KIA dan KB. 4. Meningkatkan pelayanan ramah lansia. UPT Puskesmas Lahe 1 memiliki 2 gedung. Gedung pertama terdiri dari loket pendaftaran, ruang rapat dan ruang tata usaha, ruang kepala puskesmas, laboratorium, ruang ASI, ruang KIAKB, dan ruang imunisasi, ruang gigi dan mulut, ruang perkesmas, dan ruang promkes, ruang periksa umum, ruang tindakan, ruang bersalin dan ruang nipas, apotik dan gudang obat. Gedung kedua terdiri dari gudang peralatan bayi, ruang P2P, ruang sterilisasi, gudang peralatan rusak, ruang cuci alat, gudang kebersihan, ruang gizi, ruang sanitasi dan ruang lansia, musola, dapur, dan ruang pertemuan.